Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 bersama Ustazah Puput. Are you ready? Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Ayo mengamati. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Kini Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Maka kalimat ajakan sesuai pada gambar ini adalah, "Ayo Lani masuk ke dalam." Lani pun menjawab, "Saya malu Siti." Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. "Ayo Lani bergabung bersama kami." Lani pun menjawab, "Baik teman-teman, terima kasih." Kini Lani, Siti, Udin dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu Wajib Belajar. Yuk kita simak syair lagu Wajib Belajar berikut. Lagu Wajib Belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu Wajib Belajar dipilih untuk dinyanyikan.
Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kini kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Dan para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Jika kita ingin mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka caranya untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Pertama-tama, kita harus melihat dulu pada bilangan ratusan. Ternyata pada bilangan ratusan, ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Selanjutnya kita lihat pada bilangan puluhan. Ternyata pada nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Dari sinilah kita sudah dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil, yaitu 348, 356, dan 362. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Usada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.